Hai hai, assalamualaikum. Selamat pagi bersama dengan Cik Su. Pagi ni alhamdulillah, ha, kita sama-sama pagi ni untuk kita orang kata apa? Merasakan nikmat ya, bersyukur dulu apa-apa pun. Jadi sebelum tu, jom Cik Su nak ajak anda untuk sama-sama selawat dulu. Ha, kita sama-sama dulu selawat kan. Jadi sementara tu anda bolehlah nak jemput kawan-kawan anda, kenalan anda, sebab tajuk hari ini Cik Su nak kongsi macam mana success proven Cik Su. Ha, sebab Cik Su dah buat, sebab tu Cik Su nak kongsi dengan anda semua. Ha, jadi itu yang best ke best bila kita bersama dalam circle yang luar biasa hebat. Ha, kan kita saling-saling membantu, ha, saling-saling memberi kata-kata semangat. Jadi jom kita berselawat dulu. Sambil-sambil anda boleh panggil sahabat-sahabat anda masuk bersama dengan Cik Su. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزيهم نبي kita pernah bersabda selawatlah di mana berada pasti sampai kepada baginda pahalanya pula berganda satu salawat yang dibaca kan ditulis 10 pahala memadamkan 10 dosa diangkat 10 darjatnya suatu ketika Sayyidatuna Aisyah dikhabarkan oleh baginda binasalah mereka yang tidak dapat melihat wajahnya muka Nabi di hari akhirat kelak nanti ialah mereka yang bakhil dari berselawat bila disebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ha, kan? Pagi-pagi kita berselawat dulu. Ha, kan? Jadi anda boleh tag sahabat-sahabat anda, ajak masuk untuk bersama kita pagi ini. Alhamdulillah. Ha, salam Cik Su dari Cik Tim. Wow. Cik Tim suka intro pagi ni. Wow, wow, wow. Alhamdulillah. Ha, thank you sangat kepada Kak Tim ya. Ha, leader yang hebat di Langkawi. Beberapa hari ni Cik Su minta maaf sangat-sangat. Tak dapat join sesi live Kak Tim. Tetapi insyaAllah our team semua support kat team. Ha, Cik Rizal ataupun Alia, Cik Su cakap macam mana pun korang kena juga ha, masuk Cik Team punya live. Sebab seronok, seronok dah sekarang ni. Sampai ada orang call kita orang tanya, kat team tak live ke? Kat team tak live ke? Ha, kan? Jadi sebenarnya rupa-rupanya dah ada follower Cik Team dah. Ha, jadi Cik Su heran kenapa nak call kita orang. Ha, kan? Call kita orang pula untuk tanya Cik Team live ke tak live. Wow, bagus betul-betul. Anak-anak dalam kolam. Wow. Kolam, kolam dah siap ke Cik Tim? Wow, best, best, best. Ah, okey, faham, faham. Anak-anak dalam kolam. Boleh, boleh, boleh. Ha, terima kasih Kak Tim. Lepas tu boleh share. Ha, Cik Tim. Cik Tim boleh share tak Cik Tim punya win? Ha, win Cik Tim. Sebelum kita nak berkongsi tentang apa yang itu marketing yang kita boleh buat, yang mana Cik sudah buat dan success proven. Sebenarnya apa yang penting? Kita nak kejar sale ke? Kita nak buat apa ke? Apa tu Cik Su? Ha, jadi Kak Tim boleh boleh berkongsi dulu lim, ha, apa win-win Cik Tim. Kita nak raikan tim kita ya. Ha, yang mana tim Master Stockist, tim Coach Cik Su. Anda boleh tag kawan-kawan anda,
tag leader-leader anda untuk bersama dengan kita pagi ni, supaya kita boleh berkongsi dalam ni apa win kita, apa yang kita faham tentang marketing, supaya kita dapat belajar bersama-sama. Gunalah platform ni, gunalah circle ni sebaik mungkin. Ha, okey. Ya, assalamualaikum Kak Rohani. Ha ni usahawan daging dendeng. Insya-Allah kita pun dalam proses nanti Kak Rohani, Cik Su akan masukkan daging dendeng Kak Rohani dalam kedai Shopee Cik Su. Ha, jadi bila ada pembelian, Cik Su just bagi Kak Ani print webil saja, boleh post. Ha, itu macam-macam cara tau kita boleh buat best ke best. Ha, itu yang kita nak dalam seke-seke yang luar biasa hebat ni. Ha, semalam duk tengok Zoom kita. Jeng 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 jeng, rezeki tak dijangka. 8 pasang closing petang semalam hasil FB live. Alhamdulillah, nampak ke nampak free je marketing. Free je kan kita buat, tak payah bayar pun. Tak payah kita nak bayar artis, tak payah bayar apa-apa. Yang penting kita kena keluar daripada diri kita. Kita yang kena ikhlas. Benda yang kita sampai, biarlah sampai ke hati pelanggan kita. Sebelum tu, anda aktifkan RAS anda, RAS kita yang duduk kat depan sini. Di mana kita set apa yang kita nak capai. Kita kena buka minda, buka minda, buka minda. Kita kena nampak peluang, nampak peluang, nampak peluang. Jangan kita nampak cabaran. Tukar cabaran itu untuk kita grow. Tukar cabaran itu sebagai satu perkara yang kita kena harungi. InsyaAllah. Siapa yang berada dalam Master Stockist Negeri Kedah, insyaAllah kita akan guide you all punya leader, supaya leader-leader itu nanti boleh guide team anda, supaya leader-leader itu nanti lebih tahu apa yang dia nak bantu anak team dia supaya cepat grow. Alhamdulillah, alhamdulillah. Boleh tag sahabat-sahabat anda, tolong tag anak-anak team anda. Sebab bila korang tag, Cik Su boleh bantu anda, boleh tolong promote anda. Ha, itu yang pentingnya. Okey, assalamualaikum Cikgu Dila. Cikgu Dila ni adalah seorang partner bisnes Cik Su. Partner bisnes Cik Su yang berada di Sungai Petani, di mana sahabat-sahabat Cik Su yang nak dapatkan menu jutawan, how to make the first million, boleh direct dengan Cikgu Dila. Itu bisnes partner Cik Su. Cik Su dah memang sangat-sangat Cik Su nak memberi anda semua berjaya. Jadi di mana kalau Cik Su duduk Langkawi, jauh sangat nak dapat sentuhan Cik Su, why not jumpa dengan team Cik Su, jumpa dengan circle hebat Cik Su, boleh jumpa dengan Cikgu Dila. Cikgu Dila juga akan bantu dan kita sama-sama berada dalam satu group, satu kumpulan, sebab kita ada group. Ha, best ke best bila kita berada dalam circle yang hebat. Ada circle, ada kawan-kawan. Kalau Cik Tim tak tahu yang ni, kita ada team yang tahu, boleh sama support. Sebab tu hari ni tugas kita tag sahabat-sahabat kita. Tugas kita type anak-anak team kita, supaya anak-anak team kita masuk dan anak-anak team kita nampak yang kita ni betul-betul konsisten nak bantu mereka. Sebab kita adalah satu keluarga, satu company. Ha kan, satu keluarga, satu company, satu smart brand partner, satu community. Jadi yang penting bila kita bersama-sama, kita boleh belajar sesuatu. Ha kan, sebab apa? Kepada anda yang mana-mana yang nak ada sangat-sangat stokis, yang mana-mana nak ada sangat leader, Cik Su, sebelum ni Cik Su pun salah seorang juga. Penggunaan bahasa kita bila kita change, bila kita berubah, bila kita ubah, wow, memang sangat-sangat luar biasa hebat, orang suka. Sebelum ni kita sebut agent, 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 kan rasa macam jauh sangat, macam nak mempergunakan lah, macam tu kan. Sebab Cik Su dulu pun macam tu juga, Cik Su pun jual produk orang kan. Tetapi bila orang upgrade kita jadi business partner, ha, BP. BP tu apa Cik Su? BP tu business partner. Bila kita upgradekan mereka jadi business partner, alhamdulillah, wow, wow, wow. Sebab apa? Mereka anggap business tu adalah business mereka sendiri. Sebab mereka as one a team, kita punya business partner. Ha, itu yang best. Jadi izinkan Cik Su dulu, Cik Su kan ulang balik. Okay, duit daging deng-deng Cik Tim transfer kat Cik Su sat lagi. Ha, boleh. Nanti kita transfer sekali terus dengan Kak Rohani. Ha, boleh. Memang sedap daging deng-deng dia. Alhamdulillah. Ha, sat lagi. Baru nak masuk kotak. Alhamdulillah. Ha, thank you, thank you. Ha, tu dia. Ha, betul. Ha, menu jutawan. Kasih jadi, betul. Ha, Cikgu Dila kata apa? Saya berharap today semua bersemangat. Thank you, Cik Su sentiasa memberi pemangkin. Ha, kan? Semangat. Memang kita kena
tugas kita, kita kena saling melengkapi. Tak ada siapa yang hebat. Dalam tim Jerong, dalam grup Smart Brand Partner, Cik Su pun yakin, tiada siapa yang hebat. Kita berkongsi dalam tu. Kita berkongsi supaya ramai usahawan boleh bangkit dan boleh dapat sale. Dapat sale ya, dapat perubahan dalam hidup kita. Terima kasih sangat-sangat sahabat-sahabat Cik Su, sayang sangat korang. Korang telah tag sahabat-sahabat anda supaya bersama-sama pagi ni dalam kita punya kongsian marketing. Wow, assalamualaikum Farah ni daripada Johor. Cik Su sangat suka tau energi Farah. Dan korang, kalau korang nak dapat produk baik, hebat, luar biasa hebat daripada Sis Farah, korang boleh follow rapat-rapat Sis Farah. Sebab apa? Korang tak percaya, korang pergilah dekat dia punya page. Dia ada berkongsi dulu, Sis Farah ni ada masalah kesihatan kan. Lepas tu dia punya saiz badan dia, ha, korang kena pergi ke dia punya personal FB ataupun FB page dia. Sis Farah bolehlah kongsi sikit Sis Farah jual apa. Ha, kan type dekat sini supaya ramai dapat manfaat. Ha, kan Sis Farah sangat suka. Ha, selamat pagi Sis Farah. Jadi Sis Farah boleh tulis Sis Farah bisnes apa. Suara Cik Su ni jelas ke jelas. Lepas tu okey ke okey. Ha, best ke best berada dalam team Smart Million Partner. Boleh tak bantu Cik Su kongsi apa yang korang dapat? Terutamanya kalau team Jerong, team coach Cik Su. Yang mana yang team coach Cik Su, yang mana team Cik Su. Bantu Cik Su tolong type. Best ke best berada di dalam Master Stokis Negeri Kedah. Jadi sesiapa saja yang nak jadi stokis, nak dapatkan buku, boleh hubungi. Boleh hubungi supaya Cik Su boleh tahu kalau kawasan tu ada leader-leader Cik Su. Leader-leader kita yang akan hantarkan. Ha, leader-leader kita yang akan hantarkan manual ni, manual jutawan ni kepada anda. Sebab Cik Su tak nak kalau anda, kalau dah sekarang ni kita tak ada lagi belah-belah luar, kita cuma ada sis dealer saja. Kalau orang-orang yang belah sungai petani, memang Cik Su akan bagi kat sis dealer lah, senang. Sebab dia mudah kan, dia boleh jumpa, dia boleh. Tetapi jangan risau, korang semua di bawah coach Cik Su. Korang semua di bawah coach Cik Su, jangan risau. Kita tetap akan bersama dengan anda. Cuma kalau anda di kawasan-kawasan yang dah ada leader Cik Su, yang Cik Su akan bagi leader Cik Su lah entertain anda. Sebab apa? Sebab mudah. Sebab leader kita pun dalam kawasan yang tu. Sebab apa? Sebab kita, kalau boleh, kita ni, inilah masalah usahawan. Masalah usahawan dan masalah juga kepada leader-leader besar. Kita kadang-kadang ada perkara yang memang kita boleh jual direct kan. Ada customer tu, I tak nak, I nak beli dengan you juga. Yes, kita kena ikut apa yang customer nak. Tetapi kalaulah kita boleh bagi peluang kepada anak team kita, terutamanya founder yang ada produk sendiri, ini of course dia direct kepada founder. Sebab kita ada sembang pasal marketing. Cik Su memang sembang pasal marketing hari ni. Cik Su akan bersembang mengenai apa yang Cik Su dah buat, apa yang sudah lalui. Tu dia nak cepat kalut sangat macam tu lah. Orang otak hijau macam tu. Cik Su ni orang otak hijau. Orang otak hijau ni semua nak cepat. Nanti kita akan belajar tentang bak otak kan. Memang best tau kalau kita cerita bak otak. Jelas dan suara pun jelas. Terima kasih. Best kat tim kata. Alhamdulillah. Korang boleh baca ya apa yang Sis Farah tulis. Sis Farah daripada Pasir Gudang. Nampak ke nampak. Dapat berkenalan dengan ramai usahawan. Yang bestnya, kita dalam satu komuniti yang ramai sangat usahawan yang kita boleh berkongsi ilmu, berkongsi pendapat, berkongsi masalah. Kan? Kita dah jadi macam ni, saling pelengkap. Nampak tak? Bila kita tarik ni, dia kuat. Orang tak boleh buat apa dengan kita. Alhamdulillah. Kan? Jadi, assalamualaikum nasi dagang Mak Mina. Wow, ada snow lah. Betul. Ini adalah sahabat hebat Cik Su, di mana dia dalam proses untuk nak menyiapkan dia punya tempat proses. Orang kata apa? Kalau kita sebut retort, kadang-kadang ada setengah orang tak faham apa tu retort. Jadi dia dalam proses untuk nak dia bukan dalam proses, sekarang dia dah offer. Offer siapa-siapa yang nak bagi produk dia tahan lama. Tak basi lah, senang cerita. Kalau orang kampung ni kan, Cik Su orang kampung.
Kalau nak bagi tahan lama, tak basi sampai 2 tahun, nampak? Hampa boleh jumpa dengan Cik Fila ni. Sebab Cik Fila dia buat servis tu. Servis kalau dalam bahasa yang bahasa-bahasa yang orang panggil, retort. Tetapi kalau kita bahasa kampung, kita cakap nak bagi produk kita tahan lama, tak basi. Tahan sampai 2 tahun. Alhamdulillah. Assalamualaikum Kak Anita, Mak Yusof. Kita tak kontak lagi. Nanti Cik Su kontak balik. Kan Kak Anita nak dapatkan produk rating rapuh ni, Kak Anita kata, nak letak dekat kedai dia. Terima kasih Kak Nita. Nanti Cik Su akan kontak Kak Nita. Kita akan hantarkan Kak Nita nak berapa-berapa. InsyaAllah mesti Alia dengan Aizat happy. Sebab ini produk mereka. Tapi kita dah tukar stiker Kak Nita. Yang kita nak hantar Kak Nita, kita akan hantar yang ni. Ada gambar dua adik-beradik ni. Kita akan hantar waktu. Kita akan hantar gambar yang ada dua beradik ni. Jadi siapa yang nak dapatkan produk diorang untuk letak di tempat anda, anda bukan sekadar membahagiakan anak-anak istimewa, anda juga dapat juga pendapatan. Kan sebab kita ada harga untuk business partner kita. Terpulang kita tak ada nak paksa-paksa. Ini atas inisiatif masing-masing. Okey. Best tau pagi ni ramai sangat join. Cik Su nak raikan kawan-kawan kita dulu ya. Best sangat. Farah cakap, "Assalamualaikum Cik Su." Waalaikumsalam. Angah ya, donat terhangat Langkawi, betul-betul terhangat. Semalam Cik Su tengok berjaya buat live ya. Tahniah Angah, tahniah banyak-banyak. You all memang hebat, luar biasa hebat. Assalamualaikum Kos Salemi, Kos yang hebat. Orang-orang Terengganu boleh juga dapatkan buku daripada Kos Salemi. Nur Aziana, Ana, Cik Ana. Waalaikumsalam Cik Ana, daripada tim Cik Na ya, daripada Kelantan. Ini kita punya circle luar biasa hebat. Tak apa, Cik Su faham. Yang penting you masuk, Cik Su dah happy sangat-sangat. Boleh tag kawan-kawan anda, bantu Cik Su kongsi. Best ke best, Cik Su buat perkongsian. Sebab kita nak bagi anda dapat sesuatu. Jika ada soalan, tolong bantu Cik Su. Jika ada soalan, tanya dalam ni. Donat terhangat live pukul berapa? Dia belum set masa kot, Cik Dila. Dia belum set masa lagi, Cik Su rasa. Ni Puan Azuziana, kita akan panggil nama glamour dalam ni semua. Kita tak nak panggil nama full. Azuziana, Azuzi kita, merah hari ni Cik Su, semangat. Yes, kita kena bangkit. Sebab hari ni, Cik Su pagi-pagi, tim kita dah telefon. Cik Su, nak buku. Tu dia. Cik Suzi kita baru-baru masuk pun dah lebarkan sayap dia sampai harus tang. Pagi-pagi dia dah habak kat Cik Su ni, tolong hantar buku ni kat Rostang. Tu dia. Lepas tu dia pula dengan nak bawa orang kemas lah. Kan nak kongsi dengan sahabat-sahabat lah. Tahniah ya atas tindakan anda, Cik Suzi. Si Suzi kita kan. Jadi si Suzi kita dia jual apa? Tolong tulis sendiri produk anda bagi sahabat-sahabat lain yang baca. Okey. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Pak Uda kita, adik Cik Su. Cik Su anggap dia macam seorang adik yang luar biasa hebat. Memang Cik Su sayang dia. Walaupun kita jarang berjumpa, jarang kontak, tapi ingat doa Kak ni tetap ada dengan Hashim. Nama dia Hashim ya, Pak Uda ni. Dia memang Cik Su respect. Sebab tu kita kata kita nak berjaya, kita tak perlu jadi kaya, tak perlu jadi jutawan. Tetapi kita ni boleh kaya dengan jiwa kita, jutawan jiwa. Kita sentiasa buat baik dengan orang, kita sentiasa fikir yang baik, bantu yang baik. Bila buat apa-apa, buat sebaik mungkin. Jangan mengharapkan balasan. Okey. Salam Cik Su. Salam Cik Su. Waalaikumsalam Kak Nosi. Lama sangatlah rindu Kak Nosi. Bila nak buat live? Tapi tak apa. Cik Su faham, kita faham. Kadang-kadang kita ni macam highway you all. Cik Su nak cerita sikit kisah highway. Kenapa highway tu wujud? Cik Su nak tanya. Kalaulah Cik Su ni daripada Kuala Lumpur nak balik Mai Langkawi, ada banyak highway dalam perjalanan. Betul ke betul? Jawab Cik Su, betul tak highway ni? Kalau kata Cik Su daripada Kuala Lumpur nak balik Mai Kuala Palih ni, ada banyak highway. Betul ke betul? Highway R&R, suami Cik Su kata tak betul lah Cik Su ni. Kita ada dalam perjalanan Cik Su daripada Kuala Lumpur mai ke Kuala Pelis, Cik Su akan melalui highway. Dalam sepanjang highway tu dia ada R&R. Dia ada R&R yang untuk bagi kita ni rest, rehat, rawat kan. Jadi macam tu juga dalam kehidupan kita. Terima kasih Kak Rohani, terima kasih Kak Anita, sayang korang. Sayang sangat-sangat. Thank you. Kak Fauza, assalamualaikum. Acu maneh. Waalaikumsalam. Sayang. Tadi Cik Su rasa Cik Su nampak
Hey, orang Terengganu terbaik Cik Su. Yes. Tanam pokok bunga. Wow, bestnya. Nampak tu. Tadi Cik Su rasa Cik Su nampak ke. Selamat pagi Cik Su. Selamat pagi ke. Terima kasih bersama dengan Cik Su. Ha, ni tim Cikgu Dila yang luar biasa hebat. Cik Su respect Cikgu Dila ni. Cik Su respect. Dia bawakan tim-tim dia. Dia tak tinggal tim-tim dia. Dia akan heret tim-tim dia untuk berjaya macam dia. Itulah baru bagus. Sahabat yang bagus. Sahabat yang dia akan heret kawan dia sekali dengan kita. Ha, lepas tu kita ada siapa lagi? Kak Jamila. Assalamualaikum Cik Su Comel sayang. Sayang kak juga. Memang sayang-sayang sangat. Nak bagi cepat sampai destinasi. Yes. Memang betul. Kita pakai highway. Kita nak bagi sampai destinasi. Tetapi dalam-dalam kita nak sampai tu juga, kita akan rasa macam penat. Kita rasa macam aku perlu rehat sat. Kalau tidak, kalau aku teruskan perjalanan, walaupun dalam kita nak cepat, walaupun kita tak pakai laluan lama, laluan contohlah kita pakai jalan lama 2 jam, 10 jam. Kita pakai highway 6 jam. Kita jimat 4 jam. Walaupun dalam kita nak kejar, nak cepat sampai ke destinasi dalam masa 6 jam tu, ada kalanya kita rasa letih. Kita nak kena singgah rehat, kita nak kena solat. Kita akan singgah. Kita rasa lapar, kita kena singgah R&R. Ha, kita pun heret kawan kita. Bagusnya, thank you. Thank you nasi dagang. Thank you Cik Fila. Thank you sangat-sangat heret kawan-kawan masuk. Betul. Macam Cik Fila pun dia akan heret kawan dia, dia akan heret Cik Su dalam jerni kejayaan dia, dalam jerni kehidupan dia. Alhamdulillah, terima kasih. Itu kita kata ya Allah, kita patut bersyukur bila kita ada kawan-kawan yang betul-betul nak nampak kita berjaya. Dia akan heret kita bersama dengan dia. Ha kan. Jadi siapa-siapa yang nak produk dia tahan lama, lambat basi, senang cerita lambat basi hampir 2 tahun, nampak. Bayangkan hampa boleh jumpa dengan Cik Fila, dia boleh bantu. Itu yang Cik Su boleh cakap dia, cara Cik Fila nak heret hampa. Cik Fila nak heret usahawan nak bagi produk dia tahan lama. Ha, itu cara heret. Jadi macam Cik Su hari ni, Cik Su nak kongsi marketing yang Cik Su dah buat. Macam Cik Su, kalau dalam menu jutawan, siapa yang ada buku, kan? Siapa yang ada buku, dia boleh buka muka surat apa tau. Okay. 78. 78 ni, dia akan cerita apa itu marketing. Kita tak ada duit banyak-banyak. Apa nak tahu banyak-banyak, apa kena dapatkan buku ni. Okay. Ha. Apa itu marketing? Marketing itu adalah nak tarik perhatian orang sebenarnya. Maaflah, hampa katalah Cik Su tu ajak-ajak kita buat marketing. Ajak-ajak kita buat marketing. Okey. Sebenarnya Cik Su tak ajak. Cik Su tak ajak buat usahawan buat marketing sebab usahawan dah buat. Cuma cara yang kita buat sekarang ni mungkin kurang tepat. Kurang dapat sambutan. Semua usahawan, Cik Su yakin semua usahawan yang ada dalam ni, anda semua telah buat marketing sebenarnya. Cuma cara kita, cara kita yang tak berapa nak tepat. Ha, itu saja sebenarnya. Ha kan. Ha Cik Suzy, yes. Boleh type apa bisnes anda, tolong type dekat sini bagi sahabat-sahabat kita baca. Okey, kalau Cik Su tak baca pun tak apa. Yang penting sahabat-sahabat kita baca. Dan lepas ni bila sahabat-sahabat yang lain join live Cik Su, tengok balik, wow, oh orang ni buat ini, orang ni buat ini, orang boleh dapatkan. Jadi gunalah peluang dalam live CCC live Cik Su promote bisnes anda. Okey. Ha, terima kasih Cik Su. Sama-sama Anga, thank you. Boleh type Anga, best ke best bila dapat berkenalan dengan Cik Su, dengan Chef Khairul. Macam Anga ni adalah tim Chef Khairul ya. Ha, memang bagus Anga. Anga dah start mula buat tindakan. Ha kan. Jadi nak, kalau kita nak barakah dalam apa-apa, kita boleh dapat produk dia, kita lagi dapat cepat ilmu tu cepat masuk. Sebab kita boleh tulis, boleh apa dalam ni. Ha, nilai 199 saja, jangan berkira. Jangan berkira untuk berjaya. Ha kan, kalau kita nak ambil ilmu percuma saja kadang-kadang. Sebab kita so fikir macam ni lah, sehari 55 sen. Sehari 55 sen saja kita nak melabur untuk dapat circle. Kalau kata kita dah beli buku ni, orang akan invite you all masuk dalam group. Grupnya di mana kita boleh berkongsi masalah kita. Hari ni masalah macam ni, ada tak jalan keluar, solution? Type, bubur dalam group. Ha kan, kalau dekat dengan Cik Fila dah retort dengan dia. Ha kan, InsyaAllah mungkin kita ada solution nanti. Jangan risau, InsyaAllah. Jadi Cik Su nak kata, apa yang bestnya kalau join team Jerung? Cikgu Dila minta izin ya. Ini team, ini grup kita. Nampak ke nampak? Bila join dalam grup Jerung, tu nampak? Grup Jerung Al-Azad kita bubuh. Okey, kita akan ajar anda buat
Canva. Dalam ni kita ada leader-leader yang hebat. Bukan Cik Su seorang. Tak, bukan. Bukan Cik Su seorang yang mengajar. Bukan Cik Su seorang. Okay, you all. Jadi nampak ke nampak, ini hasil dia. Cantik ke cantik. Cik Su suka sangat. Nampak tak? Ini Cikgu Dila, dia baru saja buat kali pertama. Kali pertama pun dapat hasil macam ni. Bayangkanlah kalau berkali-kali. Kalau berkali-kali, ha, jadi kalau yang mana yang grup Jerung, bolehlah berkongsi. Best ke best, kita berada dalam circle kita ni. Ha, kan? Best ke best. Nampak ke nampak. Inilah kita kata, bila you all sekadar join saja live, tak dapatkan buku, tak dapatkan maklumat yang betul, tak join dalam group. Bila you all dalam, join dalam group, nampak ke nampak. Cik Su suka sangat semangat Cikgu Dila ni. Pasal apa Cik Su kongsi bab dia? Sebab Cik Su kenal dia masa kami pergi kelas bersama-sama dengan Sifu Najib Asadak. Nampak tak Cikgu Dila ni, dia buang ego dia. Dia buang ego dia untuk bersama dengan Cik Su. Dia buang ego dia sebab apa? Dia kata ramai sangatlah Kak Su, dia panggil Kak Su. Ramai sangatlah Kak Su yang Dila rasa Dila kena bantu. Usahawan-usahawan. Ya Allah, dia kata pelajar-pelajar yang keluar daripada Giat Mara kan, usahawan-usahawan yang dia kenal, dia kata dia tengok student-student, dia seorang guru kan. Jadi dia kata best kalau kata dia boleh ada satu platform yang dia boleh bantu student-student dia. InsyaAllah, Cik Su yakin lepas ni Cikgu Dila dia akan datang dengan mungkin kelas-kelas yang dia akan mengajar. Dia akan buat kelas-kelas dan siapa yang ikut dah lah, bukanlah sekadar. Cik Su suka sebab dia semangat dia tinggi. Semangat dia tinggi. Assalamualaikum Cik Su, Tim Jerung serta sahabat muka buku sekalian. Waalaikumsalam you. Ha, hebat. Newbie. Belajar Canva pun boleh buat. Betul. Betul sangat Neo. Neo, Neo ni kan dalam grup kami, dalam grup Jerung ni, dalam grup Jerung, Neo ni dia suka menulis. Kalau dia belajar apa-apa tip, dia akan buat, dia akan tulis balik dan kongsi dengan sahabat-sahabat dalam grup. Best. Sebab tu kita kata, kalau kita tertinggal hari tu, kalau Neo dia join kelas tu, Neo tak akan tinggal anda. Neo akan tulis dan dia akan bagi tahu ke anda apa yang kita belajar hari ni, apa poin-poin yang dia dapat. Itu yang best. Yang sebab tu kita kata marketing, kita kena bagi orang nampak. Sekarang ni Cik Su tengah bagi orang nampak apa yang Cik Su buat dengan grup Cik Su. Cik Su sedang bagi orang nampak apa yang Cik Su boleh bantu sahabat-sahabat kat luar sana. Kalau anda rasa anda stres, anda tak tahu nak tuju kat mana, anda tak ada tempat nak mengadu, tolonglah, boleh WhatsApp kita. Boleh WhatsApp kita dan kita boleh bantu anda, InsyaAllah. Kan, semua dengan izin Allah. Hari ni Cik Su dapat berkumpul, berjumpa dengan sahabat-sahabat, rakan muka buku pun asbab Allah gerak hatikan korang untuk bersama dengan Cik Su. Join live Cik Su. Jadi bantu Cik Su lah. Bantu Cik Su apa yang anda faham. Apa masalah anda lagi? Apa masalah anda supaya Cik Su boleh bantu anda? Gunalah sesi live Cik Su ni sebaik mungkin. Cik Su, kalau macam ni, macam ni, macam mana nak buat? Tanya soalan. Tanya soalan supaya Cik Su boleh bantu anda. Sebab itulah yang kita rasa, kita rasa bersemangat untuk kita berkongsi. Kan? Sebab apa? Bila ada soalan, live kita, live sahabat-sahabat kita nampak lebih menarik. Orang rasa, aku rasa tak rugilah masuk live Cik Su tu. Aku rasa tak rugilah masuk live Cikgu Dila. Aku rasa tak rugilah masuk live kat tim. Aku rasa tak rugilah masuk live Cik Fila ni. Tak rasa tak rugilah masuk live Kak Anipian ni. Sebab apa? Aku dapat ilmu. Dapat ilmu. Lepas tu ada orang tanya soalan kan, dia pun boleh jawab. Ha, sebab tu bantu Cik Su bagi soalan untuk Cik Su boleh bantu anda. Apa soalan selalunya usahawan selalu hadapi? Ha, big why dalam kehidupan sebagai usahawan. What's your next step? Ha, tu dia. Apa tindakan anda? Apa yang anda akan buat seterusnya? Bila anda buat dengar live Cik Su, lepas buat live Cik Su, lepas dengar live Cik Su, apa tindakan anda? Maybe anda dah dapat sesuatu dan anda terus bertindak. Itu pun bagus. Macam Alung Anga, Alung Anga dah sekolah. Macam Anga, sebab Anga ni dia ada kembang. Dia Alung Anga. Dia kan dia pun kembang. Jadi macam Anga, Anga boleh lepas after live Cik Su, mungkin Anga nak dengar live daripada lepas live Cik Su ni ada live dua orang tau. Daripada Cik Fila nasi dagang dan juga daripada Cik Suzy. Korang boleh tengok-tengoklah, support-support Cik Suzy dengan Cik Fila. Tapi Cik Fila pukul 10 suku, Cik Suzy start 10:30. Jadi korang support, support sekejap-sekejap. Kan kalau nak ikutkan ke dalam kami ni, tim Smart Bullion Partner ni, daripada pagi 8 pagi sampai ke 11 malam.
ada sesi live. Bayangkan tajuk yang sama. Korang boleh tengok siapa yang korang suka, cara penyampaian yang macam mana korang nak. Korang tengoklah, korang belajarlah. Hari ini kami akan kongsi bab marketing saja. Ha, banyak sangat lagi tau Cik Su nak kongsi dengan korang. Cik Su rasa tak tahu sempat tak sempat. Sebab marketing ni best. Sebab Cik Su dah guna. Nanti Cik Su akan tunjuk. Cik Su suka tentang strategi marketing. Sebab Cik Su dah pakai. Strategi Cik Su suka pakai. Cik Su suka pakai strategi marketing online. Cik Su sebelum ni offline. Tetapi bila kita dah biasa online, wow best. Jadi kita tak boleh tinggal juga offline. Offline tu macam mana Cik Su? Macam banner, banting, flyer. Kena buat lah. Walaupun kita dah onlinekan bisnes kita, still banner kita kena naik bagi orang nampak. Walaupun kita duduk dalam rumah, tapi ada juga orang lalu lalang dekat jalan, orang nampak banner kita. Pasal apa Cik Su kata duduk kat rumah, pasal apa buat flyer? Why not? Bila kita post, kita kan contoh pelanggan Cik Su, bila Cik Su post, dia nak yang ni saja. Dia tak tahu yang kita ada lagi produk combo. Dia tak tahu lagi kita ada package-package yang offer sebagai business partner. Jadi bila kita buat flyer, dekat flyer kita tu, kita boleh buat, oh, dia kata, oh, ingatkan satu size ni jaja Cik Su. Ada banyak size. Nampak tak flyer bantu kita? Maksudnya flyer ni, kita akan bagi sekali kat orang bila kita post barang-barang. Ha, best ke best? Banner tu kita sangkutlah depan kedai kita, rumah kita, bagi cantik. Ni banner pun daripada 2 tahun lepas tutup kedai PKP. Banner tu pun dah kena ayat hujan, koyak rabak. Siapa nak kenan? Hampa sibuk pompang-pompang-pompang dalam marketing. Hampa yang ada kedai, banner hampa pun koyak rabak. Ya Allah, ya Tuhanku. First impression, betul sangat Neo. Thank you Neo, bantu Cik Su. Thank you, respect you. Memang hebat. Leader you memang hebat. Sebab tu leader you telah ajar you macam mana nak support kawan-kawan. Macam mana, sebab dia bergantung kepada leader juga. Hey, leader yang hebat, dia juga akan melahirkan anak-anak tim yang hebat. Terima kasih Cik Su sentiasa beri semangat. Untung berada dalam circle ni. Alhamdulillah. Terima kasih juga Cikgu Dila sebab pilih Cik Su sebagai coach anda, sebagai business partner anda, untuk anda terus grow bersama-sama. InsyaAllah kita sama-sama bantu. Izzatun Rahman, assalamualaikum Cik Su. Waalaikumsalam. Izzatun daripada mana dan bisnes apa? Kalau boleh bantu Cik Su tulis apa bisnes anda supaya ramai yang boleh bantu anda juga. Bantu anda dan bantu mereka. Bantu kita boleh mendapatkan networking. Bantu mereka boleh selesaikan masalah mereka. Nampak tak kita saling membantu, saling melengkapi. Customer perlu produk kita. Kita juga perlu customer untuk kita dapatkan sale, dapatkan jualan. Jadi hari ni Cik Su nak kongsi tindakan Cik Su. Kenapa Cik Su suka sangat dalam online ni, Cik Su suka buat live. Apa yang Cik Su tengah buat sekarang lah. Cik Su nak tunjuk kat orang, kat hampa semua, kenapa Cik Su suka buat live. Nampak tak bila Cik Su buat live? Bila Cik Su buat live, tajuk-tajuk live, Cik Su nak kongsi kat korang semua tajuk live Cik Su. Ini tahun lepas punya cerita. Nampak tak tajuk Cik Su? Simple-simple je. Close sale secara percuma. Reach 1.3 juta. Engagement 457. Apa tu Cik Su engagement? Engagement ni kalau kata korang like Cik Su tu, sebab tu Cik Su kata tolonglah sahabat-sahabat, tolong bagi love sikit kat Cik Su. Janganlah segan-segan nak tekan love tu. Lepas tu jangan lupa like. Like tu seorang sekali ya boleh like. Jangan like banyak kali, nanti hilang. Like sekali ya. Apa tekanlah bagi love like tu kat Cik Su. Komen, bantu komen. Komen-komen tu lah yang akan pergi ke 457 tu. Komen, share ke apa saja tindakan anda, itu panggil engagement. Tindakan kita supaya dia akan naik. Reach tu adalah kita punya posting tu lalu dekat wall orang. Orang dah nampak posting kita tu sebanyak mana. Nampak tak tajuk dekat sini Cik Su buat tu, tajuk-tajuk apa? Cik Su buat tajuk syurga di rumah 5.4K kot. Orang kadang-kadang kita tak payahlah buat boh tajuk tu sampai satu hekar tanah. Tak cukup nak tulis. Nak bagi orang tahu sangat nak live pasal apa. Kita buat simple-simple saja. Nampak tak close sale secara percuma? Ataupun 7 tip untuk berjaya. Macam Cikgu Dila. Hari tu Cikgu Dila kongsi pasal 9 halangan manusia tu kan. Cikgu Dila boleh buat tajuk. Tip. 9 halangan. Tip. Atasi 9 halangan manusia untuk berjaya. Orang nak tengok. Macam contoh je sebab Kak Long minimart bantu penduduk. Orang nak tengok apa dia bantu apa. Macam kalau kata you all nak dapat tajuk-tajuk gila-gila, korang kena pergi dekat apa tau, dekat metro. Metro tajuk dia gila-gila.
Ha, lagi satu cik satu tunjuk. Macam mana nak naikkan kita punya ni? Kau nampak lah tu, organic rich dengan paid. Organic rich. Tajuk cik Su tu menarik di Langkawi, jom cari siput. Itu je tajuk cik Su, tak banyak pun. Sikit je, tak adalah cik Su tulis. Langkawi ada 99 buah pulau. Dalam Langkawi ada cable car, ada air hangat, ada telaga tujuh, ada Shopee, ada tu, ada cerita. Tak ada pun. Cik Su tak ada pun cerita. Kat Langkawi kan ada, ada itu, ada ini. Itu fakta. Ha, itu fakta. Esok kita belajar tentang copywriting kan. Ha, Cik Su memang akan ulang benda yang sama. Korang jangan boring. Tetapi apa yang Cik Su ulang nak memberi anda lebih faham. Ha, nampak tu Cik Su tu tengah cari siput. Apa ingat Cik Su tak kata cari siput ke? Ha, nampak tak? Cik Su buat live cari siput je. Free je konten. Konten percuma. Korang cari konten. Sebab tu Cik Su tulis aktiviti menarik dari Langkawi. Korang rasa hampa-hampa yang nak main Langkawi tu takkan hampa tak nak tengok. Kalau aku pergi Langkawi apa yang best aku boleh buat. Jadi Cik Su cerita. Korang pergi ke bekar, korang kena bayar. Tapi kalau korang macam siput, korang free. Lepas tu anak-anak orang boleh main pantai. Masa Cik Su buat live ni, kan, anak-anak boleh main kat pantai. Kalau kita bawa mok-mok kita, keramat hidup kita, dia boleh duduk-duduk sambil-sambil layan-layan cucu, sambil hirup udara segar, udara yang wow, kan, best, kan. Lepas tu, kita-kita ni, kita dengan suami kita ke, boleh cari siput. Tak lagi siput tu, kita dah boleh makan, kita boleh bakar. Ha, nampak ke nampak? Dekat sini nampak tak kita boleh tengok? Ha, orang klik banyak mana. Yang mana yang Cik Su buat, yang mana yang paid tu adalah Cik Su buat ads je. Cik Su bayar. Cik Su bayar pada FB supaya lebih ramai orang nampak. Jadi total keseluruhan, total pula dah. Total keseluruhan yang tengok Cik Su punya untuk post, live Cik Su ni, 391. Ha, 801 orang. Nampak ke nampak? Ini baru masa yang Cik Su screenshot. Korang bayangkan kalau hari ini berapa ramai dia orang tengok. Ha, itu yang Cik Su kata best ke best. New concept for now, engagement for business is online. Betul. Ya, betul, kita kena terima dah konsep sekarang. Orang nak engagement melalui online. Betul. Thank you sangat Neo, thank you. Inilah yang bestnya circle kami. Circle yang saling membantu. Simple content but will bring high impact to viewer. Yes. Simple content. Simple content. Content kita simple tetapi orang rasa macam orang tak serabut nak baca sampai habis baru orang nak tekan. Jadi bila kita buat simple-simple notes, orang pun nak klik terus. Ha, apa dia ni? Kalau dia tengok kita 3 second pun nanti kita boleh kejarkan balik orang-orang ni. Ha, kan? Sebab tu Cik Su kata, apa yang Cik Su duk buat untuk marketing? Ha, ni marketing Cik Su. Cik Su tengah nak siapkan Cik Su punya app. Nanti app Cik Su ni, orang boleh membeli terus melalui app kita. Ataupun Cik Su akan bagi app ni kepada semua business partner Cik Su. Best ke best, siapa jadi business partner Cik Su. Anda jadi business partner Cik Su, anda akan dapat apps ni. Jadi apps ni nanti, korang bila customer tanya, korang just bagi app ni ya untuk customer kan anda. Lepas tu customer boleh tengok sendiri apa produk yang HQ ada. Apa tu app? Orang tak tahu. Apa tu apps? App ni adalah aplikasi yang kita boleh download dalam Play Store ataupun dalam Google. Jadi nanti apps ni kita boleh macam sini Cik Su akan Cik Su dah buat dalam apps Cik Su info syarikat. Orang boleh tahu tentang Al-Azhar Resources. Jadi korang tak payah penat-penat nak bercerita dekat korang punya pelanggan. Al-Azhar ni kan ni, tak payah. Korang bagi apps ni saja, customer korang dah tahu siapa Al-Azhar tu. Lepas tu laman web, orang boleh pergi laman web company. Customer korang boleh pergi laman web company. Lepas tu video produk. Kita akan masukkan video produk kita dalam tu. Kan, cara buat kerepek macam mana, siapa yang buat, macam mana kita post produk anda, macam mana produk anda boleh sampai. Dalam tu ada. Lepas tu promosi. Jadi kalau ada-ada promosi terbaru, kita akan inform. Best ke best? Best ke best? Itu yang kita kata app ni memang best sangat-sangat. Jadi customer tak payah nak cari you all selalu. Nak tanya-tanya, semua ada-ada jawapan dalam apps tu. A small amount certified for marketing will bring a good fortune in future. Betul. Betul sangat-sangat Neo. Betul sangat-sangat. Cik Su ni Neo. Kalau BI ni kurang sikit. Kalau Neo cakap siam, wah laju. Ha, kan? Yes, Alhamdulillah Suzy pun akan buat web brand
Zusi Chiki. Alhamdulillah. Ha, ni Cik Su punya brand adalah Alazat. Ha, jadi inilah Cik Su punya apps ya. App akan keluar nanti. Dan Cik Su punya website Cik Su adalah Alazat. Ha, boleh ajar kami nak belajar. InsyaAllah nanti ke depan. Cik Su pun rasa mungkin Cik Su pun kena suruh orang buat. Apps ni kita kena bagi orang buat. Sebab apa? Dia complicated. Dia banyak sangat benda kena isi. Memang nak buat sendiri tu bukan tak boleh. Boleh. Tetapi makan hari. Jadi kita ni kadang-kadang jadi founder ni ada perkara yang kita boleh buat sendiri. Dan ada perkara yang memang kita hire ya team. InsyaAllah nanti Cik Su akan kenalkan team-team yang boleh buat benda ni semua. Jangan risau. Dalam team Jerong, InsyaAllah banyak benda yang kita akan ajar. Sebab nanti senang. Orang tak payah duk cari-cari kita dah nak tanya. Siapa dia? Apa web dia? Jadi senang. Kita bagi ya app ni. Selesai masalah kita. Best. Itu yang Cik Su kata. Lepas tu. Apa lagi Cik Su nak cerita dengan anda semua? Banyak tau sebenarnya Cik Su nak cerita dengan korang. Cik Su nak cerita dengan korang. Kenapa Cik Su buat marketing? Sebab Cik Su nak bagi orang nampak sekejap eh. Macam ni. Okay. Cik Su padam yang app ni. Okay. Macam ni lah. Kan macam ni. Kenapa Cik Su buat? Kenapa Cik Su? Yang ni marketing Cik Su. Nampak tak? Setiap kali Cik Su hantar Cik Su punya bucket surprise, Cik Su akan letak Cik Su punya business card. Apa tujuan kita letak kita punya business card? Marketing kita lah. Marketing kita. Marketing kita supaya orang nampak kita. Orang nampak dan orang boleh cari kita dekat mana. Kalau korang nampak dalam kat sini, Cik Su yang tulisan tu customer sendiri. Nampak ni. Kalau korang boleh tengok, Cik Su letak our business card tu, our card tu dekat bakul tu. Dekat bakul semangat kita tu, bakul bahagia kita tu. Jadi nampak tak kita telah mempromosikan diri kita. Jadi lepas ni kalau customer tu nak makan, nak dapatkan kudapan ni, dia boleh contact kita melalui apa? Channel-channel tu. YouTube, FB, IG, TikTok boleh. Nampak tak? Nampak tak ni? Nampak dia kata, ya Allah, tiba-tiba. Dia post saja dalam FB. Dia punya cikgu tu terus datang dapatkan. Dah lama tak buat website. Neo pada buat website, nanti bolehlah suruh Neo buat. Siapa-siapa yang belum ada website. Ya, betul. Kita berkongsi rezeki dengan orang lain. Betul, Zuzi. Cik Su sokong. Thank you, Sis Farah. Thank you. Betul. Tu best sangat-sangat. Betul. Sebab apa? Bila kita ada apps ni, sebenarnya membantu kita banyak perkara. Lepas tu lagi satu, kita sebagai key leader, master stockist ke leader ke siapa saja, bagi Cik Su, sangat penting kita kena educatekan kita punya anak tim. Supaya anak tim kita, dia pandai. Tapi waktu yang sama, you all pula, yang kalau anak you all tu anak tim ataupun business partner, kan tak kisahlah you all di level mana sekalipun, kena belajar. Tak reti tak apa. Acu manis. Tak reti tak apa. Tak reti kita kena rajin lagi bertanya. Jangan diam diri dalam group. Tolonglah. Cik Su minta tolong sangat-sangat. Kalau dalam team kita, tolonglah. Bertanya dalam group. Bagi bersemangat dalam group kita. Bertanya dalam group. Okay. Supaya ramai dapat belajar. Ramai lagi. Mungkin soalan acu manis membantu kita yang lain. Membantu orang lain. Yes. Prospect customer dia tak akan beli barang kita terus. Mereka akan survey je. Namun, bila dia nak cari, mereka tahu dengan siapa mereka nak cari. Betul. Macam ni lah. Kalau you all sakit perut, apa yang you all ingat? Tolong type, Sat. Kalau sakit perut, tiba-tiba kan? Sakit perut. Adakah produk tu hampa beli standby letak kat rumah? Abang, Sat, kalau hampa sakit perut, hampa dah selalu ingat apa? Ubat apa kalau cirit-birit? Senang cakap lah. Kalau kita ni cirit-birit, kita sakit perut. Apa ubat yang kita ingat? Apa ubat yang kita ingat kalau kita cirit-birit? Nak cerita pasal marketing? Orang takkan ubat di toilet. Neo ni nak kena. Ubat apa? Ubat apa yang kita... ubat apa? Cakap elok-elok lah bang. Tak masuk. Apa? Ubat apa? Pill kita down. Tengok suami Cik Su ni. Cakap betul-betul. Neo kata apa? Apa ni? Charcoal pill. Apa lagi? Pil apa lagi yang kita akan ingat? Pil Chiki Take On. Betul. Cikgu Dila. Tu dia. Pil Chiki Take On. Betul. Sebab tu, Cikgu nak tanya lah, adakah produk tu ada dekat rumah Ampola? Ada ke ada? Ada ke ada? Tapi Cikgu pun sama juga kalau Cikgu Dila so Cikgu type, Cikgu tak erti. Tetapi itulah pil dia. Pil Chiki Take On. Pil Chiki Take On. Betul. Tapi saatnya saya nak tanya,
Acu Manis, Cikgu Dila, kan you, kan ada tak produk tu dekat rumah anda sekarang? Lo ni ada tak? Pil arang. Okey. Cik Su belajar benda baru. Tapi macam Cik Su sendiri, Cik Su pun akan ingat pil Cik Su pun akan ingat pil Cikiteon sebenarnya kalau Cik Su sakit perut. Anak Cik Su pun bila dia cakap sakit perut, Cik Su pergi beli. Tetapi Nio kata sentiasa ada. Bagus. Nio memang bagus. Bukan Cik Su beli, ayah beli. Bukan Cik Su beli, ayah yang beli. Alia kata. Tak pernah. Tapi tak pernah makan. Sebab tak. Okey, tak apa. Tapi nampak tak marketing dia? Sebenarnya kat sini Cik Su nak cerita tentang marketing. Pil Cikiteon ni, dia telah buat marketing sampai ke masuk dalam otak kita. Dia dah buat marketing sampai masuk dalam otak kita ni. Walhal, kita tak beli pun benda tu. Macam Nio cakap lah. Kita tak beli pun benda tu. Tapi bila kita nak benda tu, tiba-tiba ada jiran kita ke kawan kita sakit perut. Ada jiran kita ke kawan kita sakit perut. Abang kat adik, slow sikit. Kalau ada jiran kita ke adik-beradik kita sakit perut, kita pula pandai pula pi war-warkan. Tolong buat marketing. Tolong promosikan pula. Hang beli pil ni lah. Hang beli pil, pil Cikiteon tu. Bagi anak hang makan. Kita pula pandai-pandai jadi doktor. Sebenarnya kita pun tak ada pun kat rumah. Contoh macam tu. Maksudnya, masa tu kami nak pergi Indonesia. Saya kerja dulu. Apa masa tu kita pergi Indonesia. Kan suami Cik Su. Suami Cik Su dia kerja kat Indonesia waktu tu. Dia siap prepare lagi. Dia bawa pil tu. Sebab dia takut kalau pergi Indonesia, tak tahu nak cakap kalau sakit perut ke apa. Bukan kat sana tak ada farmasi, tak ada apa. Tapi bila kita bawa ubat-ubatan daripada Malaysia, kita tahu kan ubat ni fungsi dia untuk apa. Fungsi dia untuk apa. Yes, mindset kita dah set. Sebab tu lah kita kata macam tu juga marketing. Kalau you all nak bagi orang kenal you all punya produk, you all punya business, you all buat apa, you all kena bagi mindset orang, oh Cik Su, dia jarang tirapo. Oh Cik Su, dia buat kelas online. Orang dah tahu, orang dah set dah. Cik Su ni siapa? Orang dah set dah kat mindset. Maksudnya, anda nampak Cik Su ni sebagai apa? Jadi orang dah tahu. Kalau orang sebut ranting rapuh, oh Alia, oh Aizat, oh ranting rapuh, Alia Aizat. Nampak ke nampak? Alhamdulillah, syukran. Tak ada Cik Su. Kita pun tak pernah simpan. Cik Su pun tak pernah simpan. Mindset betul, tak pernah makan. Okey, saya rendam kulit janggut, minum sakit perut. Alhamdulillah, Cik Ahmad Osman, terima kasih banyak-banyak. Kita dah nampak ke nampak? Kita dah dapat berkongsi ilmu dalam ni. Itu sebenarnya yang Cik Su nak. Kita masing-masing boleh type, masing-masing ada keunikan tersendiri. Kita ada ilmu kita tersendiri. Contoh macam hari ni, Cik Su dapat tahu daripada Nio. Nio cakap Cik Su kalau sakit perut, pakai apa dia ni? Apa arang, apa pil arang tu kan? Saya nak tengok balik. Pil arang. Nampak tak? Cik Su dapat ilmu baru. Cik Su nak ucapkan terima kasih ke anda semua. Anda telah bagi knowledge baru kat Cik Su. Setidak-tidaknya, bila ada kawan-kawan Cik Su, kenalan Cik Su yang sakit perut, Cik Su ada pilihan. Ada pelbagai tip yang Cik Su nak kongsi dengan mereka. Cik Su dah boleh buat konten. Wow, hari ni Cik Su dapat ilmu baru tentang pil sakit perut. Kita boleh buat konten. Nampak ke nampak? Terima kasih Cik Ahmad Usman. Terima kasih Nio. Terima kasih Acu Manis. Terima kasih semua yang kongsi dengan Cik Su pagi ni. Terima kasih dengan Cik Gudila. Betul. Kalau pergi melancong, mana-mana prepare ubat siap-siap kan Acu. Sebab Acu ni pun kaki-kaki travel, Cik Su tahu. Sebab Cik Su pula dulu background travel agency. Cik Su bila travel, Cik Su kena bawa ubat-ubatan. Sebab kalau kata ada orang, ada yang anak-anak tim kita yang tak sihat ke apa-apa, kita dah prepare. Kan, represent yourself with your business in sale or skill. Betul ni, kita kena nak. Sebab tu kita kata kita kena sentiasa buat marketing ni. Kita nak tarik perhatian orang. Kita nak bagi orang, nak tarik perhatian orang dengan cara macam mana. Itu yang penting. Setengah orang sanggup viralkan macam-macam tu, nak bagi orang nampak dia. Kan, tarik perhatian. Kan, Jamila terbaik dan faham tentang tajuk ni. Terima kasih Kak Jamila. Thank you sangat-sangat. Sebab kita nak kena bagi keunikan Kak Jamila. Sebenarnya marketing ni, kita nak cari USP kita. USP tu apa pula orang tanya? USP tu macam apa yang kita unik? Kak Jamila kena fokus dekat coklat. Sebab coklat Kak Jamila, coklat herba. Jadi Kak Jamila kena fokus kat benda tu. Kan? Jadi bagi nampak apa kita punya keunikan kita. Okey, Cik Tim terlekung kurma tu. Okey, macam Cik Tim. Cik Tim terlekung.
USP cik tim apa? Telekong cik tim menyelesaikan masalah apa? Sebenarnya kita jangan cerita pasal fakta. Kita jangan cerita apa yang orang tu dapat add more value. Ya Allah, ya Tuhanku, alhamdulillah, customer aku, bila aku dapat bahagiakan dia, sebenarnya dia dapat lagi bahagia. Dia dengan Allah, dia dengan suami dia, dia dengan anak dia. Contoh macam Cik Su je kat tim. Bila Cik Su hadiahkan telekung yang kat tim dah uruskan itu kepada keramat hidup Cik Su, dia seronok. Dia seronok, dia happy. Dia seronok sebab apa? Ya Allah, tiba-tiba anak dia hadiahkan hadiah dekat dia. Kan? Mak Cik Su pula yang suruh adik Cik Su tu ambil video. Ambil video, dia kata. Ambil video mak ni. Nak tengok, oh penat kau belikan. Nampak ke nampak? Kita dah membahagiakan mak kita. Kita telah macam, walaupun mak kita duduk jauh, kita boleh raikan mak kita. Kita kena raikan mak kita tau. Sebab apa? Lama-lama-lama ikatan ni, kalau kita tak ni kan, dia jadi macam lemau. Kita kena, tak boleh kita kena. Kan? Apa ni? Coklat herba. Betul. Salam kembali. Yes, salam kembali. Yang mana yang salam tu kan? Salam Neo, salam kembali. Okey. Coklat herba. Yes. Coklat herba. Kak kena tukar. Betul. Coklat herba. Jadi orang, wow, coklat herba. Thank you. Fila, nampak tak bagi idea? Kita dalam ni, kita kena berterima kasih sebab tu Cik Su kata. Hampa masuk live orang-orang. Orang lain Cik Su tak tahu. Hampa jangan buat dalam live Cik Su, okey? Sebab kita kena minta izin dengan tuan rumah, tuan tanah. Kita jangan suka-suka pula duk promosi produk kita dalam live orang. Lagi satu Cik Su nak pesan. Tolong, sebab Cik Su tengok ada sesetengah usahawan, bukan hampa. Hampa semua baik-baik belaka. Hampa ingat nak, hampa jangan sesekali bila orang tengah live kat rumah orang duk pi promote produk hampa. Itu bukan, tak bagus, tak boleh. Tak boleh tau, tak boleh sangat-sangat. Sebab apa? Kalau hampa lah, hampa tengah live, orang duk asyik promote iklan dia. Sat naik. Tak boleh. Tetapi Cik Su lain. Cik Su coach hampa. Cik Su ni coach hampa lain. Tak sama. Sebab tu Cik Su izinkan anak-anak tim Cik Su tulis dalam ni hampa meniaga apa. Sebab Cik Su coach hampa, Cik Su nak bagi orang nampak anak-anak tim Cik Su, business partner Cik Su ni berniaga apa, jual apa, buat apa. Cik Su izinkan. Kita kena ingat ya, kalau live orang, jangan. Tak kira-kira kata, live Cik Su boleh je, aku promote aku punya business. Yes, live Cik Su boleh. Jangan live orang, okay. Live yang tuan dia izin tak apa. Jangan hampa pi pandai-pandai duk pi live sana, nampak ya siapa live, aku promote. Kalau tuan rumah bagi izin promote, hampa promote. Kan, sebab kita kena ingat ya, kita kena hormat orang punya. Kita pun tak suka orang masuk rumah kita suka-suka hati. Macam tu juga kita kena hormat rumah orang. Orang pun tak suka kita main masuk rumah orang. Contoh kita suka ke orang main-main, assalamualaikum, pum, masuklah rumah kita pergi sana ke dapur. Kita suka ke suka macam tu. Macam tu juga sebab live ni, page ni rumah kita. Rumah Cik Su. Jadi kalau Cik Su kata, datang kat team, jemputlah buat macam rumah sendiri. Lain. Sebab tu Cik Su marah sangat dengan tim Jerung, tim Master Stoki Kedah kalau hampa tak promote bisnes hampa dalam live Cik Su. Cik Su marah. Hampa tak promote pun Cik Su marah. Kalau hampa promote, Cik Su suka, Cik Su sayang. Siapa yang promote dalam page Cik Su, Cik Su suka. Hampa promote lah dalam live Cik Su supaya orang nampak bisnes hampa. Kan, tapi hampa jangan buat dengan tempat orang lain, okey? Tak kira hampa kata, coach Cik Su ni apalah ajak orang untuk live dalam page orang. Tak, Cik Su tak ajak. Jangan kata Cik Su ajak, okey? Cik Su tak ajak. Kan? Sebab apa? Sebab Cik Su nak kita ni saling support each other. Sebab kita as a team. Okey, kita as a team. Jadi tolong. Tolong support antara satu sama lain. Dan lepas ni jangan lupa boleh support live Zuzi kita. Boleh tulis ya. Page hampa. Cikgu Dila. Tolong tulis page Cikgu Dila yang nak live. Tolong. Neo, tolong tulis. Setiap usahawan dah beza dalam bisnes. Macam mana kita nak branding diri kita supaya customer tahu kita siapa. Branding kita siapa. Bila kita bantu customer, mereka akan support and promote bisnes, sale and skill kita. Apapun, apabila kita ikhlas membantu, insyaAllah akan ada rezeki menyusul. Betul. Thank you sangat Neo. Nampak dah Neo faham. Saya pun dah beli telekong Cik Tim. Betul. Sama-sama support. Jadi siapa lepas ni malam ya, Cikgu Dila dia live waktu malam, korang boleh follow Cikgu Dila.
dia dah bagi. Masing-masing tolong. Kak K, terima kasih Kak K. Jom promote. Kak K kata thank you Kak K. Sayang Kak K. Kak K, tulis nama FB Kak K. Kalau Kak K belum ada page. Kalau Kak K dah ada page, tulis nama page. Supaya kita boleh sama-sama. Yes. Zuzi, bagus. Macam tu lah Kak Tim. Tolong type Kak Tim live pukul berapa. Apa Cik Fila, tolong type Cik Fila live pukul berapa. Bantu. Bukan bantu Cik Su. Yes, Cik Su secara jujur. Kalau korang live dekat sini, engagement Cik Su naik. Tapi waktu yang sama, kita win-win. Orang yang masuk live Cik Su akan nampak live-live korang. Akan nampak korang punya nama-nama branding. Akan nampak korang punya akan nampak korang punya poster posting bila orang klik dekat page-page korang. Semalam nak masuk live kat Ina Roslina tak boleh. Itulah line sekarang kan seraga. Jadi kawan-kawan jangan kecil hati kalau ada kawan-kawan tak masuk. Mungkin kawan-kawan kita masalah dari segi line ya, line. Jadi Cik Su pun kadang-kadang sama juga. Live Cik Tim 12:30. Siapa free jom. Kak Tim, kalau Kak Tim delay, kalau contoh Kak Tim pergi beratok kat pihak pos, Kak Tim inform tau. Cakap kata live Cik Tim akan delay sebab ramai yang mesej Cik Su kat Tim. Kata kami ni tunggu Cik Tim live, Cik Tim tak live lagi. Rupa-rupanya dah ramai dah follower Cik Tim. Alhamdulillah. Kan best ke best. Jadi insyaAllah Cik Su doakan anda semua dimurahkan rezeki tau. Apa ni? Kami dah ada ilmu. Alhamdulillah. Yes. Kak Mila, bila kita masuk dalam rumah orang, insyaAllah Cik Su yakin tim-tim Jerung tak akan buat perangai macam tu. Tim-tim Jerung respect orang. Kita masuk grup orang, kita nak support kawan-kawan kita. Kalau kawan-kawan kita promote kita, kita ucapkan terima kasih. Betul. Kak Mila, sorry semalam Cik Su rasa anak-anak Cik Su je kot support Kak Mila. Cik Su tak ada yang support. Semalam Cik Su kan ada meeting dengan group kan, bantu kawan-kawan kita nak closekan sale. Kak Tim ambil pengajaran cikgu semalam. Ambil pengajaran, betul. Nampak ke nampak, bila kita dalam circle, kita dalam community, best kan kita dapat tengok kisah macam cikgu semalam yang dia kongsi. Macam mana bila dia disebabkan dia terlewat sikit je, dia punya orang kata apa, kesan tu. Tapi dia mengakui, dia akui yang dia tersilap sebab dia tak inform dalam grup yang dia delay. Jadi mungkin kita dalam grup, kita boleh bantu Cik Tim. Siapa yang free, contoh kalau Cik Tim dalam grup Jerung, kawan-kawan Cik Tim rasa tak sempat lah nak live pukul 12:30. Jadi kita ni boleh tak pergi dekat page Kak Tim ataupun FB Kak Tim, cakap hari ni Kak Tim lewat sikit lah live. Kak Tim dia tengah kalut tu, beratok kebiak post, hari ni order dia berlambak sangat, contoh. Macam tu. Nak masuk live Kak Mila, line tak okey semalam. Nampak tak best ke best, kita sama-sama. Jadi bila kita luahkan, kita beritahu, rupanya kawan-kawan kita rasa, ya Allah, rupanya dia orang nak masuk live aku, tapi line dia orang tersangkut. Alhamdulillah, nampak kawan-kawan tu sayang kita, nak bersama kita sebenarnya. Yes, Kak K dah bagi link. Korang boleh pergi ya, support Kak K. Tulis sama apa live pukul berapa Kak K, orang tak tahu nak pergi pukul berapa tu Kak K. Tulis live Kak K 8 pagi contoh. Apa dia, Cik Tim minta maaf nah. Tak apa Cik Tim, kita sama-sama belajar apa yang tindakan Kak Tim hari ni dah betul, di track yang betul. Jadi kita perbaiki hari-hari. Cik Su pun tak cakap Cik Su ni bagus tak, Cik Su pun banyak belajar. Dan Cik Su pun nak ucapkan terima kasih. Cik Su pun belajar cara Cikgu Dila buat live, Cik Su pun belajar cara Cik Tim buat live, cara apa Kak Tim buat live, Kak Tim apa Kak Jamila buat live, Kak K buat live. Cik Su suka macam Kak K, dia banyak mengajar kita mengaji. Ya Allah, Cik Su rasa best sangat dalam grup Jerung kita. Kita ada ustaz, kita ada orang-orang pandai mengaji, pandai memberi motivasi. Macam Kak Tim boleh macam naikkan semangat orang kan. Macam tu. Kita ada banyak orang yang pakar macam Cikgu Dila. Dia boleh jadi MC yang hebat. Kan jadi bagus. Sebab tu Cik Su kata bagus sangat-sangat kalau kita dapat bersama. Nampak tu. Kalau sesiapa yang bersama Cikgu Dila, anda bukan sekadar dapat ilmu untuk nak growkan bisnes, tetapi anda dapat ilmu macam mana nak dapat rambut idaman. Kak K 8:30 pagi. Terima kasih semua Kak K tak pandai meniaga. Tak apa Kak K,
Kak K ajar kami mengaji pun dapat pahala Kak K. Kami masuk live Kak K. Mungkin Kak K boleh jadi mak. Memang mak lah pun kan. Cik Su pun hormat, hormat Kak K macam mak Cik Su. Mungkin Kak K kita boleh buat slot nanti untuk dalam tim jerung. Kita muhasabah diri pagi sebelum nak masuk live Cik Su. Live Cik Su 9 pagi. Jadi korang pergi ke live mak kita dulu. Muhasabah diri. Mengaji dulu. Kan Kak K? Nak ke nak? Nanti kita set dalam grup kita nah. Siapa yang nak masuk grup kita, boleh masuk. Dalam grup kita nanti, kita akan, sebab Kak K dah live 8.30 pagi, Kak K boleh ajar kita tak macam mana nak mengaji, baca ayat-ayat simple-simple saja bagi bagi muhasabah diri ke anak-anak ni. Anak-anak dalam tim jerung ni. Dalam Smart Million Partner ni. Sebab ramai yang masuk. Tim Smart Million kita, kita tadi ada Sis Farah, kita ada apa, kita ada Kosar daripada Terengganu. Kita ada Kak Anita daripada Kelantan. Kita ada, ramailah Kak Rohani daripada Stream River, Pahang. Ya Allah. Ha, thank you Kak K. Kak K mungkin dah ada konten nanti. Jom pagi ni anak-anak mak nak ajak apa-apa. Kak K, nanti Kak K tolong brandingkan diri Kak K. Nanti saya suruh bantu Kak K macam mana nak brandingkan Kak K. Ha, kan jadi insya Allah. Sebab Cik Su pun rasa macam tak syok lah nak bagi Kak K. Tapi kalau Kak K suka, Cik Su tak kisah. Ha, gitu. Jadi nanti kita tengok dalam grup kita, kita akan tengok balik brandingkan diri kita. Salam Kak K, tazkirah pagi. Betul, Kak K boleh buat tazkirah pagi. Ha, slot tazkirah Cik Su ni kan. Hampir suci cakap siam ni laki senang tahu tak. Cik Su ni kadang-kadang pelet juga ni. Rindu kat Thailand. Rindu sangat dengan adik-beradik di Thailand. Ha, kan. Kak K terbaik, betul. Kak K boleh buat slot tazkirah by Kak K. Jadi kita anak-anak tim, korang 8.30 pagi masuk river sekejap pun tak apa. Support mamak kita ni. Okay. Lepas tu kita ada Kak Yus Herbalife. Kak Yus Herbalife, you nak live pukul berapa? You sama dengan Kak K ke? Kak K pukul 8, you pukul 8 ke pukul apa? Tolong make sure lepas ni tolong tulis dalam grup. Kita tak nak berserabut. Sebab kita tak tahu, tak tahu jadual. Kita dah susun dah sebelum ni. Nanti kita susun balik dalam grup. Okay. Boleh. Best sangat join grup jerung. Syukur Alhamdulillah. Thank you Mak Su. Sayang Acu. Saya tunggu Cik Dila belanja teh tarik. itu antara you punya leader. Okay. Leader you janji kan. Okay. Ria di dia. Assalamualaikum. Ni. Orang hebat ni. Kalau korang, siapa yang duduk dekat belah belah, aduh, duduk mana tadi? Kau pula lupa ni. Ha, duduk de- bang. Anak Syu duduk mana? Changlun. Siapa duduk area Changlun, hampa nak makan pulut ayam ke makanan Thailand, nak masuk Thailand tak boleh kan? Hampa boleh pergi dekat ni. Hampa pergi dekat apa, Ria, Ria Daria ni. Hampa pergi dekat dia. Dia memang ni, memang dia jual pulut ayam. Pulut ayam, nasi kamok, ayam goreng. Ya Allah, memang sedap hampa. Hampa kena try. Hampa yang duduk belah tanah besar, yang mana yang duduk area Changlun ke apa, hampa WhatsApp dia. Hampa WhatsApp dia terus. Hampa WhatsApp dia pula. Bagi nombor telefon, dek. Bagi nombor telefon. Tok Som sambil makan duk tengok live Cik Su. Assalamualaikum Tok Som. Bye di mai. Bye le mai lah. Pan pemang le. Suka pap nan. Bye le mai. Ten bye le mai. Nan le. Kop cai mak no. Tuk wan le. Nan le kat tim bok wa. Ten nan. Pan pe tuk wan nan tong le. Cik Su le. Tong le wa. Cik Su nan leng arai popek. Nan le Cik Su leng pan ni le no. Ten nyak bua nan. Tong tam tuk wan. Nyak bua nan. Nyak bua le Cik Su. InsyaAllah lah Cik Su. Amin syai wa. Cik Su ni keng amin syai. Cik Su kata mandah nan le. Teh wa. Cik Su nan. Yang ai tu kun, yang ai tu kun nan pian au wikit nan pian okat. Kua wikit ti romi to ni nan ro kamlang wikit, ro kamlang lambak, tai wa ro tong chai. Arai ti romi nan, arai fam sama ti romi nan ro tong au ma chai. Pao wa hai kun, hai kun khao jai wa ro kai ni nan, ro tam ai ni nan, ro tam ai ni nan, hai kun hen wa ro tam arai. No nong. Nong ก็เหมือนกันอยู่แต่จังล้นนั้นไข่ไก่นั้นต้องทำไล่นองให้เขาเห็นอุ้ยกำลังถอดไก่นั้นกำลังร้อยเทียนก็จะคายว่าถอดว่าเทียมนั้นเนาะอ๋อล่ะหอมหรอว่าเทียมนี่ฮะต้องทำพนันกันสะอะไรนี่ตูเดียจักรสยามฮะโอ้ล่ะ sorry habis masa dah tak boleh lama dah okay thank you Neo thank you semua
Buang ego. Betul, betul. Ha, Tok Som kata lawa je sehari ni. Ah, thank you. Cupcake makna. Ha, tu dia lawa je sehari ni. Wow, gitu merah ang-ang. Okey, Cik Su nak minta maaf jika ada silap salah dan silap daripada Cik Su. Cik Su tegur tu untuk diri Cik Su juga sebenarnya. Sebenarnya kita nak cepat pandai, cepat faham sesuatu, kita kena jadi cikgu. Bila kita jadi cikgu, kita akan terangkan balik apa yang kita faham. Ha, itu yang Cik Su belajar. Itu yang Cik Su belajar, okey? Tu dia kami tak faham. Tak apa, nanti kita buat kelas siam. Kan? Bukan. Sebab kita dalam ni kena ingat. Kita ada Mok Cik Tim. Mok Cik Tim boleh cakap Thailand. Jadi Mok Cik Tim hari-hari. Mok Cik Tim umur dah 73 tahun. Dan dia dah jadi peminat setia Cik Su. Dia dah support Ali dengan Aizat. Dia memang akan beli ranti rapuh ni. Jadi dia akan duduk kat meja hari-hari bersama dengan Kak Tim. Tengok live Cik Su. Ha, kan? Jadi jadi bila kita rasa kita nak raikan orang yang tersayang, Cik Su anggap Mok Kak Tim pun macam mak, kan? Kita kenalah guna bahasa yang dia selesa, bahasa yang dia mudah. Jadi bila dia tak boleh jumpa adik-beradik kat Thailand lama, tapi bila Cik Su cakap Thailand dengan dia, dia terasa hilang. Hilang rasa rindu dengan Thailand tu. Ha, okey. Jadi takat ni dulu sharing Cik Su. Cik Su minta maaf banyak-banyak. Salah dan silap. Yang baik tu datang daripada Allah SWT. Yang kurang datang daripada diri Cik Su sendiri. Salam sayang untuk semua. Kita jaga kita. Kita jagalah pelanggan kita. Okey. Ah, lega dah demam. Okey. Bye. Assalamualaikum sayang semua.